Pasukan Dirgantara Rusia terbang di atas pangkalan Amerika Serikat. Terlihat mereka memantau dari udara pergerakan para tentara yang berada di pangkalan tersebut. Dalam video, kondisi pangkalan terpantau para tentara yang sedang beraktivitas dengan tahanan. Tak hanya itu, sejumlah aset militer juga berada di pangkalan militer. Pasukan Dirgantara Rusia juga mengingatkan militer NATO bahwa mereka menunggu di rumah pilot Angkatan Udara Rusia yang sering terbang dengan dalih menjalin persahabatan namun tujuannya memantau. Diketahui pangkalan militer dari Amerika Derek dan Himo ini berlokasi ilegal di Suriah.